بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فمعشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله حريرين جماعة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita panjatkan وجيان kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya alhamdulillah atas pertolongannya dan dengan kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia di majelis yang mulia insyaallah untuk kita bersama-sama memanfaatkan waktu ya antara maghrib hingga menjelang isya nanti kita gunakan bersama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita niatkan menunggu waktu salat isya fa nasalullah Subhanahu wa taala maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan duduknya kita di majelis ilmu ini untuk belajar agama dan untuk menunggu waktu sholat isya mudah-mudahan menjadi ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kita ingin melanjutkan kembali mengambil faedah ya, dari kitab yang dikenal oleh para ulama dengan nama Masail Jahiliyah. Ya. Atau dikenal juga dengan nama Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW alaihi ahlal jahiliyah. Yaitu perilaku-perilaku jahiliyah yang disebutkan kurang lebih ada 100 Masa Masail atau masalah, ya, 128 masalah atau 128 perilaku-perilaku jahiliyah yang beliau rangkumkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari para ulama, sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi kaum Muslimin agar menjadi hal yang dijauhi. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyelisihi perilaku-perilaku ini. Perilaku-perilaku ya. yang merupakan perilakunya jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Yang dimaksud di sini adalah Ahlul Kitab dan Ummiyun. Ahlul Kitab mencakup Yahudi dan Nasara. Yahudi dikatakan Ahlul Kitab karena turun kepada mereka kitab. telah turun kepada mereka kitab Taurat yang Allah turunkan kepada nabi mereka yaitu nabi Musa alaihi salam kepada nabi yang diutus kepada mereka yaitu nabi Musa alaihi salam begitu pula nasara disebut dengan ahlul kitab karena Allah turunkan kepada nabi yang diutus kepada mereka yaitu nabi Isa alaihi salam kitab Injil ya oleh karena itu mereka disebut dengan ahlul kitab ya dan sekarang ini mereka menyebut Taurat itu sebagai Al-Ahdul Qadim Bahasa Indonesia nya apa? Perjanjian lama ya Perjanjian lama Al-Ahdul Qadim Ini Taurat Mereka nggak sebut dengan Taurat Sekarang ini Mereka sebut dengan Al-Ahdul Qadim Perjanjian yang lama. Sementara Injil dikatakan Al-Ahdul Jadid. Itu kalau dalam bahasa Arab. Mungkin bahasa Indonesia-nya perjanjian baru. Ya. Yang dahulu disebut dengan Taurat dan Injil. Yang ini keduanya kitab yang sangat mulia. Kitab yang sangat agung. Yang Allah turunkan kepada dua orang Nabi yang sangat mulia. Itu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi masalam. Ya apalagi kitab Taurat ya itu kitab yang luar biasa yang kemudian disempurnakan dengan turunnya kitab Injil. Dengan sebab itulah mereka disebut dengan ahlul kitab untuk membedakan dengan orang-orang yang hidup di masa itu yang tidak turun kepada mereka kitab. Yaitu dari bangsa Arab yang mereka apa namanya tidak bisa membaca tidak bisa menulis mereka di, dari bangsa Arab kebanyakannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan tidak turun kitab kepada mereka sebelum diturunkannya Al-Quran oleh karena itu mereka dikatakan dengan masyarakat ummiyun yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ini terbedakan antara Ahlul Kitab dengan mereka nah sehingga uh, orang-orang Arab dahulu disebut dengan Ummiyun dan nabinya, nabi kita Muhammad SAW juga nabi yang yang Ummi nabi yang tidak bisa baca dan menulis sehingga terbedakan apa namanya antara umiun dengan yang turun kepada mereka kitab. Yang turun kepada mereka kitab disebut dengan ahlul kitab. Yang tidak turun kepada mereka kitab ya disebut dengan umiun. Dan al jahiliyah ya masa-masa jahiliyah didisbahkan kepada kalimat jahil jahal itu artinya ya bodoh begitulah kalau bahasa kita kebodohan karena tidak ada il, ilmu tidak berilmu gitulah bahasanya jahiliyah itu adalah masa tidak ada il, ilmu kenapa pada masa itu tidak ada ilmu ya karena tidak ada rasul pada masa itu tidak ada utusan Allah ya. tidak ada utusan Allah tidak ada kitab karena kitabnya sudah Berubah kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa sudah berubah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa juga berubah ya. maka dikatakan jahiliyah karena tidak ada ilmu atau disebut jahiliyah maksudnya adalah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw karena zaman sebelum ditutusnya Nabi SAW, itu masyarakat dalam keadaan sesat yang nyata. Hingga kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad SAW, sehingga berubahlah keadaan masyarakat yang tadinya dalam kesesatan, kemudian dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka muncullah para sahabat Nabi, muncullah orang-orang seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mendapatkan hidayah, tidak lagi tersesat sebagaimana sebelum diutusnya eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar ibn Al Khattab radhiyallahu taala anhu. <coughs> Itu apa namanya? Uh, yushiku an an apa tang antung oral Islam urwatan urwatan. Oh kamu kalau Rasulullah Taala Hampir saja Islam itu akan lepas se sehelai demi sehelai. Ya. Hampir saja Islam seseorang itu akan lepas, ibarat kain itu setiap benangnya apa lepas satu-satu. Hampir saja seperti itu. Kenapa idan ash fil Islam? Jika seseorang itu hidup di masa Islam. Ini tidak menjumpai masa jahiliyah Hidupnya di masa islam seperti kita Hidup di masa islam Lahir dari keluarga muslim Maka ini ada bahayanya Apa bahayanya? Bisa islamnya kita itu apa? Lepas sehelai demi sehelai Kenapa? Man, lam, man la ya'rif al jahiliyah ketika seseorang itu tidak ngerti apa itu jahiliyah. Ketika seseorang itu nggak ngerti apa itu jahiliyah, maka bisa jadi dia terjatuh kepadanya. Bisa jadi terjatuh kepadanya tanpa dia sadari. Yang ternyata bisa jadi membuat Islamnya apa? semakin hilang. Hilang, hilang, sampai tidak lagi ada Islamnya lagi. Kecuali hanya sebutan saja. Namanya Muslim, tapi akidahnya akidah jahiliyah. Namanya Muslim, tapi akhlaknya akhlak jahiliyah. Ini sangat mungkin. Kalau kita tidak mengetahui apa? Perilaku-perilaku jahiliyah. Maka jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mempelajari hal-hal yang itu merupakan kejelekan, itu penting, karena kejelekan itu kan mau kita jauhi. Bagaimana kita tidak mengetahui sesuatu yang kita diperintahkan untuk menjauhinya? Apalagi kejelekan yang paling besar, yaitu apa syirik kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah kini bisa mengeluarkan orang dari keislaman, dan setan membungkus syirik dengan bungkus yang sangat. Indah, tidak disebut dengan syirik lagi, dikemas dengan kemasan yang namanya bukan apa, bukan lagi disebut dengan syirik, tapi dengan istilah-istilah yang baru untuk mengelabui kaum muslimin. Nah ini, kalau kita tidak ngerti apa itu syirik, apa itu hakikat dari kesyirikan. Apa itu contoh-contoh dari kesyirikan? Maka, kira-kira mungkin apa tidak seseorang terjatuh dan dia tidak menyadari? Ya, sangat mungkin, sangat mungkin seseorang akan terjatuh dan dia tidak menyadari. Jadi, nggak cukup seorang muslim itu belajar tentang tauhid. Tak cukup, harus dia belajar tentang kebalikannya untuk dia menjauhinya. Harus kita belajar tentang syirik dan macam-macamnya untuk kita menjauhinya. Karena kalau kita tidak mempelajari tentang kesyirikan, yang itu kebalikan daripada tauhid, yang itu bisa menghilangkan ketauhidan, maka bisa jadi kita terjatuh tanpa kita sadari. Ini jangan sampai ada orang mengatakan, saya sudah belajar tauhid, saya sudah ngerti makna la ilaha illallah, saya sudah faham tafsir dari la ilaha illallah maka saya nggak perlu untuk mengetahui apa macam-macam syirik misalnya ini namanya orang yang mentaskiah dirinya mensucikan diri itu nggak boleh kita nggak boleh mensucikan diri kita karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri maka jangan sampai kita mensucikan di diri menganggap saya kalau saya pasti apa Pasti selamat kalau saya pasti tidak mungkin akan salah. Tidak boleh seseorang seperti itu, bahkan dia harus selalu takut. Selalu takut terjatuh kepada kesyirikan, selalu takut akan terjatuh kepada perilaku-perilaku jahiliyah, dengan terus belajar hal-hal yang itu merupakan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau jenis-jenis kesyirikan dia pelajari dan dia pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana itu menjadi doa yang terus menerus ya Allah jangankan janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kepada, kepada kami ini berikanlah kepada kami apa istiqomah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini kokohkanlah hati kami di atas ketauhidan kokohkanlah hati hati kami di atas jalannya rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, itu yang harus dilakukan jangan malah mentazkiyah diri yang tapi harus selalu takut selalu khawatir dengan dia berusaha menuntut ilmu dan dia berusaha selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, agar menjadi orang-orang yang diberi istiqomah, diberi hidayah dan dijauhkan dari kesalahpahaman dalam menjalankan agamanya dan seterusnya. Jadi ini jamaah ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, perilaku-perilaku jahiliyah yang sudah kita pelajari yang jumlahnya di sini ada 128 kurang lebih dan kita sekarang sudah pada 100 yang 100 berapa? 110. Al-mas'alatul asyirah ba'dal mi'ah. Perilaku yang ke-110. Ini semuanya kita pelajari untuk kita menjauhinya. Untuk kita fahami dan jangan terjatuh kepadanya. Maka yang tidak mempelajari hal-hal seperti ini, barangkali dia akan terjatuh tanpa dia sadari. Ya sehingga kita ya bersabar meskipun jumlahnya lumayan ya ada 100 lebih ini kitabnya tipis tapi nggak selesai selesai jumlahnya 100 lebih dan mirip-mirip <tuh> antara masalah yang sebelumnya dengan masalah yang setelahnya ada kemiripan ke kemiripan dengan perbedaan-perbedaan yang sangat tipis yang menunjukkan tentang kefakihan si penulis kitab ini. Masalah yang ke-110 ini adalah qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Termasuk dari perilaku jahiliyah adalah membunuh orang-orang yang memerintahkan bil qisti, memerintahkan keadilan, memerintahkan untuk ditegakkan keadilan diantara manusia dan keadilan yang paling adil adalah apa tauhid keadilan yang paling adil itu tauhid ya. dan ketidakadilan atau yang disebut dengan kedoliman karena keadilan itu kebalikannya adalah kedo, kedoliman Ya, karena keadilan itu kan menempatkan sesuatu pada pada tempatnya itu namanya adil Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Berarti, kalau dolim itu apa? Dolim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ibadah itu harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu hanya untuk Allah satu-satunya. Ibadah itu hanya untuk yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, dan menciptakan alam. Semesta dan tidak boleh diberikan kepada selainnya, karena selainnya itu makhluk yang diciptakan. Selain Allah, itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita berikan ibadah kepada selain Allah, maka kita telah berbuat kezaliman, dan kezaliman mana yang lebih besar? Kezaliman mana yang lebih besar dari menempatkan ibadah kepada selain? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedzaliman yang lebih zalim daripada ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai terjatuh kepada pemberikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia akan diharamkan masuk surga selamanya. Tidak akan pernah bisa masuk surga. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Inna la yaghfiru Allah tidak akan mengampuni orang yang beribadah kepada selain Allah jika dia mati dan belum bertobat. Tapi, kalau sudah bertobat, tentunya sebanyak apapun, sebesar apapun, ya pasti akan diampuni kalau dia bertobat. Tapi, kalau tidak bertobat, dari kedoliman yang paling dolim ini memberikan ibadah kepada selain. Allah ini diberikan kepada saya, Allah dan kemudian dia mati dan belum bertobat, maka jangan berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang sangat luas, namun tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepadanya. Dan tidak akan pernah dia merasakan surganya Allah. Innahu man yushrik billah harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia. Allah akan cegah dia untuk bisa masuk ke dalam surganya. Jadi tidak akan pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keadilan yang paling adil. Nah, orang-orang jahiliyah dulu ini membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan ini. Itu mengajak kepada tauhid. Yeah. mengajak kepada beribadah kepada Allah mengajak pada meninggalkan peribadatan kepada selain Allah itu dibunuh oleh orang-orang jahiliyah wa min jumlah dikatakan di sini dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan min jumlati yahud al -qabiha. yang dimaksud dengan orang jahiliyah di sini yang membunuh yang punya perilaku membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan ya. itu menjalankan agama Allah terlebih mengajak kepada tauhid yang dimaksud di sini dari perbuatan orang jahili adalah perbuatannya Yahudi apa yang dilakukan oleh Yahudi mereka membunuh para para nabi mereka membunuh para nabi mereka bunuh nabi Zakaria mereka bunuh nabi Yahya dan mereka hampir membunuh Nabi Nabi Isa alaihissalam hampir saja mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam mereka sudah masuk ke dalam gua yang di situ bersembunyi Nabi Isa alaihissalam karena ditunjukkan oleh salah satu murid yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam ya. namun kemudian Allah gagalkan rencana mereka dan Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wama wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka juga tidak mensalib Nabi Isa. Ya, jadi nggak benar kalau Nabi Isa itu disalib itu nggak benar. Itu hanya karangannya siapa Yahudi yang mereka menangkap. Menganggap, menganggap sudah menangkap Nabi Isa, padahal mereka ragu-ragu. Mereka sendiri ragu-ragu kalau itu Nabi Isa, tapi di, dianggap dipaksakan bahwa yang ditangkap itu Nabi Isa, karena memang Allah serupakan pengikut Nabi Isa yang berkhianat ini. Allah serupakan wajahnya, ya. tapi mereka sebetulnya ragu-ragu sebagaimana pernah kita sampaikan, karena mereka masuk ke dalam gua dengan jumlah tertentu ya, dengan jumlah 10 kurang lebih atau 11 dan ketika keluar masih dalam jumlah yang sama keluar masih dalam jumlah yang sama kalau mereka berhasil menangkap Nabi Isa pasti jumlahnya sudah bertambah satu kan harusnya begitu jadi mereka sebetulnya ragu-ragu mereka nggak yakin tapi dipaksakan yang kemudian yang mereka tangkap itu sebetulnya adalah yang menunjukkan tempat itu dari muridnya Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun begitulah ya, mereka masukkan ke dalam agama nasrani keyakinan bahwa Nabi Isa di salib terus apa katanya untuk melebur dosa bahkan kemudian mereka masukkan Keyakinan-keyakinan yang aneh, ya. keyakinan apa namanya? Adanya uh, apa namanya? Adanya kartu penghapus dosa. Jadi, umat Nasrani yang berdosa, silahkan datang ke tokoh agamanya untuk minta kartu penghapus dosa. Kalau sudah dapat kartu penghapus dosa, udah aman, katanya. ini dibikin dengan keyakinan-keyakinan yang baru oleh apa namanya Yahudi dimasukkan ke dalam agamanya Nasrani dan ini sesuatu yang batil oleh karena itu nanti Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan di akhir zaman itu diantara yang mau dihan yang dihancurkan oleh beliau adalah salib-salib itu salib-salib itu nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam karena itu bukan ajarannya Nabi Isa. Tapi itu dimasukkan ke dalam ajaran Nabi Isa oleh Yahudi. Nah, jadi Yahudi itu telah berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah Allah gagalkan. Jadi ini perbuatan jahiliyah yang seperti ini. Membunuh Nabi, coba bayangkan. Seorang Nabi di, dibunuh. Mana yang lebih jelek dari perbuatan yang seperti itu. Seorang yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya justru malah di malah dibunuh. Malah dibunuh oleh mereka. Ini sifat jahiliyah. Maka masuk di dalam perilaku jahiliyah adalah juga membunuh orang-orang yang mengajak kepada Allah. Karena orang-orang yang mengajak kepada Allah menjalankan tugasnya para anak para nabi. Orang-orang yang mengajak masyarakat kepada Allah, mengajak masyarakat untuk meninggalkan sesembahan selain Allah, mengajak masyarakat untuk mengikuti rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjalankan tugasnya para nabi. Kemudian malah dibunuh. Nah, ini berarti mengikuti apa? perilaku jahiliyah. Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran tentang perilaku ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innal ladina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim mereka orang-orang yang mengkufuri ya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang turun kepada mereka ayat-ayat Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya justru mereka membunuhnya bi ghairi membunuh tanpa alasan yang dibenarkan yang memang tidak ada alasan sama sekali untuk dibenarkan bagaimana seorang nabi seorang rasul utusan Allah malah di dibunuh wa yaqtuluna ya'muruuna bil qisti minan nas dan mereka juga membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan, menegakkan keadilan minan nas dari manusia, fabashirhum bi azabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Bahwa mereka diancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Maka ini ayat ini menunjukkan bagaimana maslak atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah itu membunuh para nabi, memburu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya orang-orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perilaku dari perilaku jahiliyah. Nasehatullah salamah. Dan ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang sangat dolim sangat dolim sangat jahat dan tidak ada yang lebih jahat dari mereka itu yang mengikuti model-model jahiliyah ini ini meremehkan yang namanya apa? nyawa padahal ini nyawanya orang yang orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada agama Allah. Kira-kira yang mendorong mereka melakukan itu apa? Kira-kira apa? Ah. Ya, di antaranya adalah karena mereka nggak punya apa, nggak punya hujah, nggak punya apa, nggak punya dalil untuk menyalahkan, nggak punya. Mereka nggak punya alasan untuk bisa menyalahkan. Nah terus gimana? Padahal ini berbahaya bagi mereka, berbahaya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ini menjadi hal yang berbahaya. Sementara untuk mengatakan kamu salah itu nggak ada, nggak ada dalilnya nggak punya ilmu, sementara ini bahaya. Bagaimana jalan keluarnya? Ya dihabisi saja. Dihabisi. Ya. Mereka mungkin sudah berusaha untuk apa? Memfitnah, ya. Sudah berusaha. Ini adalah orang yang membawa kebatilan. Ini adalah orang yang demikian demikian dengan berbagai apa? fitnahnya, dituduh dengan berbagai tuduhan. Tapi mereka menjawab dengan firman Allah. Mereka menjawab dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab semua tuduhan-tuduhan itu dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga semua yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah yang itu berupa kedustaan-kedustaan mereka bisa apa mereka berikan ungkap semuanya bahwa kami tidak demikian bahwa yang kami lakukan adalah ini bahwa ini adalah kebatilan bahwa ini adalah kebatilan. semuanya dijelaskan dengan ilmu semuanya dijelaskan dengan ilmiah ya. maka sudah nggak ada nggak ada lagi cara sudah nggak punya apa namanya ya nggak punya senjata untuk bisa mengalahkan hujahnya hujahnya orang yang mengajak kepada Allah mereka tidak bisa mengalahkan lagi maka akhirnya apa ya sudah yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya orang ini nggak ada lagi di muka bumi supaya tidak menjadi penghalang yang Menghalangi dia dari mengikuti jalannya setan, yang menghalangi dia untuk ya, mengajak kepada kebatilan. Ya, ini kalau sudah kehilangan apa, cara kehilangan hujah ya sudah, akhirnya apa dilakukanlah cara yang seperti ini dan ini, cara apa cara jahiliyah, cara jahiliyah ketika sudah tidak mampu untuk uh, mengatakan tidak mampu untuk bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang di atas kebatilan tidak punya hujah lagi maka mau tidak mau harus apa harus dibunuh saja ini Nabi Muhammad bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad itu di, dibunuh maka dibikinlah makar ya para pemuda-pemuda dari suku Quraisy yang paling kuat dikumpulkan untuk menunggu keluarnya Nabi SAW dari rumahnya. Namun Allah menyelamatkan Rasulnya dari makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita katakan musuh-musuh Allah, ya memang orang yang tidak beriman itu ya musuh Allah. Orang yang tidak mau mengikuti utusan Allah, ya berarti dia musuh. Musuh Allah kan begitu. Ya supaya kalau kita katakan jangan engkau cintai dia, kita bisa pahami kok jangan dicintai. Iya karena itu musuh Allah. Tapi itu kerabat saya, siapapun dia. Kalau itu musuh Allah, kalau dia tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengikuti Islam. Itu ya pada hakikatnya apa? Musuh Allah, jangan dicintai. Jangan dicintai. Namun juga harus difahami bahwa kalimat ini bukan berarti boleh mendolimi, tidak mendolimi tetap tidak boleh, tapi cinta juga jangan. jangan. Bagaimana kita mencintai musuh? Musuh Allah ini ndak boleh. Ini orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita fahami bahwa kalau kemudian tidak dicintai ya pantas gitu. Kalau kemudian mereka tidak dicintai, ya pantas saja karena musuh Allah. Bagaimana tidak dikatakan musuh Allah? Dia malah beribadah kepada selain Allah, ya. Bahkan dia kemudian meninggalkan, ya, tidak mau menerima syariat yang diturunkan oleh Allah. Allah menghalalkannya, dia mengharamkannya. Allah mengharamkannya, dia menghalalkannya. Dalam perkara-perkara yang sudah jelas maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya ini ya, uh, kebenaran yang harus dibela dan bukan malah di hilangkan dengan dibunuh orang yang membawa kebenaran tersebut <tuh> nasallallahu salamah kemudian saya ada lagi enggak waktunya tuh. ya Nah, saya mengikuti tema yang disebarkan sementara pembahasannya sebenarnya sedikit cuma ya, harus kita pahamkan dari awal berikutnya adalah kita masuk belum itu? belum gak? 5 menit oh 2 menit oh berarti sudah cukup saja lah ya sesuai dengan tema yang disebutkan di flyer itu satu pembahasan pada malam hari ini tentang sikap jahiliyah yang justru menghalangi kebenaran bahkan membunuh orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang pendorongnya adalah karena apa? Karena nggak punya hujah untuk bisa mengalahkan kebenaran tadi. nggak punya dalil untuk bisa mengalahkan kebenaran sementara dia tidak ingin kebenaran itu ada maka yang dia lakukan adalah dengan menghilangkan orang yang membawanya dengan membunuhnya. Nah, ini sifat jahiliyah. Kita ber kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terjatuh ya kepada sifat-sifat jahiliyah. Hendaknya kebenaran itulah yang kita bela. Kebenaran itulah yang kita yang kita cari. Bahwa kebenaran adalah benar dari siapapun yang menyampaikannya dan kebatilan adalah batil siapapun yang yang menyampaikannya sehingga yang kita bela yang kita cari adalah kebenarannya sehingga jangan kemudian malah sebaliknya menghalangi tersebarnya kebenaran menghalangi sampainya kebenaran kepada orang lain kita cukupkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته